Sampai
Bismillahirrahmanirrahim. Aku beriman kepada Allah dari godaanku dan yang tertentu. Dengan yang bersama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatanginya masuk neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang lebih diputuskan, yang telah diputuskan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalamnya. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, yang manakah di antara dua golongan, kafir dan mukmin, lebih baik kedudukannya dan lebih bagus tempat pertemuannya. Dan berapa banyak umat yang kami binasakan sebelum mereka, sedang mereka adalah lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah, barang siapa yang berada dalam kesusahan, maka Tuhan yang Maha Pemurah akan memanjangkan usia badannya dan panjang dengan panjang, sehingga apabila mereka melihat apa yang diancamkan pada mereka, baik azab maupun hari kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih kedudukannya dan lebih lemah pada tentaranya atau penolong. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.